belajar di Jalada. Guys, balik lagi bareng kakak Twins. Dan kali ini kita akan mainin game Dude Wars. Ini bukan game Dude Tap Wars, tapi Dude Wars. Oke, ini dia ceritanya guys. Kemarin, widih, apa itu? Oh no. Memfort? Hah? Astaga, kenapa dia tidurnya kayak gitu? Hah? Anjay, ini bocah nyolong gitu. Oh iya guys. Oke, ternyata nih bocah dua nyolong kartu guys. Ini kartu guys, meme card. Oke, dia balik lagi. Lucu sih guys, ini lucu ya guys. Dari animasinya, dari desain grafisnya lucu guys. Oke, ya ampun, kartunya hilang guys. Tapi coba lihat di lantai. Ya Allah, dia nemu handphone. Kartu hilang tapi dia nemu handphone. What the gitu. Oke, okay, jadi ketawa nih yang nyolong. Jadi hari ini setelah kemarin kejadian kayak gitu guys, ini dia karakter yang akan kita mainkan ya guys. Namanya Dani. Ini hari pertama kita ambil dapat. Oh, buset, ada skin Naruto segala guys. Ada skin siapa nih? Deadpool segala, kocak. Oke guys, ini menarik nih guys. Oke, kita udah jalan guys. Ini dari UI-nya sih emang mirip guys sama Dude Tap Wars ya guys ya. Oke, cara menjalankannya juga oke di sini. Oh, di sini bisa ganti baju guys. Ganti muka juga guys. Tuh. Ya Allah, ekspresi mukanya guys bisa ganti. Oh my god, mudah-mudahan sih guys Dude Tap Wars updatean terbaru juga bisa kayak gini ya guys. Coba lihat celananya, bajunya bisa diganti-ganti walaupun pakai iklan ya guys ya, atau bisa dibeli tuh pakai uang. Rambutnya juga bisa diganti-ganti guys. Oh my god, ini lucu sih guys. Aduh ya Allah, mudah-mudahan Dude Tap Wars bisa ada kayak ginian ya guys ya. Tuh, bisa di custom gitu kan. Sayang banget cuma di multiplayer doang di customnya, dan itu pun terbatas ya guys. Oke. Okay. Oh. Jadi kita bisa interaksi dengan barang-barang di sekitar kita guys. Kita tinggal ambil sambil bisa dilemparkan. Ini joystick di sebelah kirinya juga mirip si Dude ya guys. Cuman ini agak sedikit kaku guys. Ini agak gimana gitu, nggak luwes kayak si Dude. Terus ini ada tombol nembak juga di atas gerakan, gimana sih ya? Oke, ini kayaknya misi kita nih guys hari ini tuh, si abang-abang siapa namanya itu, kita buka. Wuh, dapat masker. Oke, ini juga dapat senjata guys, tapi ini buka iklan dulu ya guys ya. Oke, ini cara geser-geser senjatanya juga sama kayak Dude Tap Wars ya guys ya. Tangan kosong, ada granat. Eh, bentar. Oh, namanya pelatih. Hey, Dani, kamu punya masalah besar. Gangster yang kalian rampok kemarin menangkap Ray. Oh, Ray-nya ketangkap, guys. Kamu tahu rumah siapa yang kalian masuki? Ini rumah Tony Cuberace, Kubes. Oh, oke. Okay. Dia menghubungi saya untuk mendapatkan Ray kembali. Kita harus melakukan beberapa pekerjaan kotor. Sebagian besar oleh kamu dan aku temenin. Kita tidak membutuhkan kebisingan ekstra dan perhatian polisi. Cantikkan Ray, oke. Okay. Oke, okay, jadi guys. Teman kita yang kemarin nyolong kartu tuh, kan handphonenya ketinggalan ya guys ya. Jadi dia ditangkap gitu. Buset, lah nggak meninggal ya? Bener guys, ini lucu guys. Oke, okay, sejauh ini sih aku tertarik ya guys untuk terus mainin nih game. Dari karakternya lucu, tapi ini geraknya masih kaku ya guys ya. Ini joystick sebelah kiri tuh kenapa nggak begitu enak banget guys? Untuk ngegerakinya tuh kayak nggak leluasa gitu guys. Tuh, ininya sama kayak pentungan si Dude juga ada guys tuh. Buset, kocak guys, ada bomnya. Jadi coba kita lempar ya guys ya, apa dia meledak guys. Oh, kayak ketimpuk batu guys, tapi ini ada ledakannya. Oh my god, ini pistolnya juga keren.
keren. Ini kayak pistol pistol apa sih namanya, senjata di Free Fire ya guys ya. Oh ini kuat banget guys, nggak meninggal-meninggal guys, ditembakin, dilempar granat juga kagak meninggal. Oke okay, guys, kita kayaknya di sebelah kiri tuh cek dulu. Oh ada shop, ada senjata guys, ada karakter. Di sebelah sini ada mobil-mobil yang bisa kita dapatkan guys. Terus ada kotak. Terus di mana foto ya? Ini mobil. Oh sama. Bisa diakses dari handphone, bisa diakses langsung dari menu yang ada di bawah map kiri atas ya guys ya. Oh ini kayaknya, oh ini yang harus kita ini guys. Ada 4 apa namanya misi untuk membebaskan si Ray. Ray Frey gitu ya. Oke, kita ngikutin. Oh enggak, ngapain kita jalan kaki ya? Kan kita bisa naik mobil kocak. Oke, ini adalah misi pertama untuk membebaskan teman kita, guys. Oh, ini sih seru. 4 misi. Oke, kalau gitu aku komit deh. Ini game bakal aku mainin lagi ya, guys ya, selain ini. Oke. Jadi misi pertama tuh ngapain? Kita ngikutin titik yang ada di sono, guys. Lah, kok perpanjang? Oh, karena tadi pakai iklan. Mungkin kadaluarsa guys, jadi kita harus nonton iklan lagi. Senjata itu ada di setiap titik ya guys. Itu pak polisi. Oh my god, iya ketabrak deh. Iya. enggak, kita nggak boleh main-mainin pak polisi ya guys ya. Kita sedang mengejarkan misi, ingat itu ya guys ya. Itu di pak polisi. Coba kita, ya. Oke lah, udah, kita tinggalin ya guys ya. Oh polisinya nanti lagi kita main-main sama polisi. Oke guys, jadi di setiap itu tuh yang bercahaya itu tuh apa senjata bisa kita ambil guys. Tapi nggak gratis, kita harus nonton iklannya guys ya. Oke, tujuan kita ada di depan sana guys. Aduh, ini apa sih pohon segede? Uprit aja bisa bikin lo. Kita berhasil meloloskan diri dari polisi, guys. Ini dia tujuan kita. Oke. Taksi. Kita jadi supir taksi kah? Drivers want. Oh, iya bener, guys. Kita jadi supir taksi. Mana taksinya? Tuh. Oh, mungkin ini. Mengemudi taksi. Oke. Terus jemput dan antar penumpang 3 orang guys. Waduh, misinya juga mirip kayak si Dude ya guys ya. Kita nyamar jadi apa namanya supir taksi, terus harus nganterin 3 orang ya guys. Oke, sejauh ini sih UI nya memang mirip ya guys ya sama Dude Tevar, dimana di sebelah kanan itu ada tombol gas dan rem, terus ada tombol turbo juga. Di sebelah kiri ada tombol untuk arahin ke kiri ke kanan, terus ada tombol bengkel, ada tombol keluar mobil. Keluar masuk mobilnya ada di kiri, ada kilat, ada foto. Oh my god, banyak banget pilihannya guys. Ini nganterinnya juga sama tuh. Nice, udah nyampe nih satu. Nice, ayo turun. Oke, terima kasih. Masih uang banyak kali. Oke guys, kita nyari. Ini dia satu lagi penumpangnya guys. 2 guys. Kita harus nganterin 3. Kita baru selesai 1. Berarti sisa 2 lagi yang harus kita antarkan ya guys ya. Ini sih sama kayak si Dude Tevar ya guys ya. Dimana penunjuk arahnya juga ada di atas kepala kita guys. Kemana kita harus pergi nganterin penumpang taksi. Oh my god, ini misi pertama ya guys ya. Ada 4 misi yang harus kita selesaikan karena kita pengen ngebebasin si Fry, teman kita ya guys, yang ketangkap sama bos mafia. Oke, gara-gara si sepele guys, gara-gara apa nyolong kartu. Ya Allah. Oke. Mana nih? Oh, itu. Nice. Nah, 2 udah guys, tinggal 1 lagi yang harus kita antar ke tujuan guys untuk menyelesaikan misi menjadi abang supir taksi. Oke, mana penumpang aku? Oke, ini
Ini dia penumpang aku. Hei, kamu cepat naik. Ayo, perempuan, guys. Oke, nice. Kita anterin, guys. Mbak-mbaknya jam segini malam-malam loh. Oh, iya, baru ngeh ya, guys ya. Di sini tuh ada karakter perempuannya juga, guys. Aduh, ya Allah. Seru juga, guys. Ini yang disayangkan tuh apa namanya? Masih kaku ya, nggak tahu kenapa kok ngerasa kaku ya. Tombol joysticknya, perpindahan kiri ke kanannya itu agak kaku gitu ya. Terus dia yang bikin ngeselin juga tuh banyak iklan ya guys ya. Ups, nah ini dia guys. Penumpang ketiga kita udah nyampe. Oh dia pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah. Oke guys, berarti udah selesai. Oh ada misi berikutnya guys. Misi kedua, tapi nggak sekarang ya guys ya. Kita lanjutkan membebaskan teman kita si Prey setelah ini ya guys. Cukup sampai di sini aja dulu sekarang mas, 11 menit guys. Oke guys, ini dia game Dude Wars Shooting Pixel Game. Oh keren, kita lanjut lagi ya nanti ya.